Sementara itu, tinjauan kru kami turut mendapati aliran trafik di Lebuh Raya Plus arah utara dilaporkan lancar tanpa kesesakan luar biasa. Orang ramai yang sebelum ini terkandas di Kuala Lumpur sepanjang pelaksanaan PKP dan berjaya mendapatkan kelulusan pergerakan rentas negeri menerusi aplikasi Gerak Malaysia mula mengorak langkah ke destinasi yang dituju. Untuk gambaran lebih jelas, kita bersama Andy Reza Rohadian di Pusat Tinjauan Trafik Plus Petaling Jaya. Ya, Syu, saya mula meninjau pada pukul 9 pagi tadi. Lokasi pertama di Plaza Tol Jalan Duta, iaitu gerbang utama menuju ke negeri-negeri di utara dan juga selatan tanah air. Aliran trafik lancar tanpa sebarang kesesakan. Selepas sejam berada di sana, saya bergerak pula ke Hentian Rehat dan Rawat ataupun R&R Rawang. Tinjau mendapati suasana lengang, cuma terdapat beberapa pengguna yang berhenti untuk berehat di dalam kenderaan masing-masing dan juga untuk pergi ke tandas. Premis perniagaan, makanan ataupun minuman serta surau ditutup sepenuhnya. Sekarang saya berada di Persada Plus Petaling Jaya atau secara spesifiknya di Pusat Pemantauan Trafik TMC untuk mendapatkan gambaran terkini aliran trafik di beberapa lokasi utama di sepanjang Lebuh Raya Plus ini. Tuan Muhammad Yusof, Ketua Bahagian Pengurusan Kecemerlangan Plus Malaysia Berhad sudah ada bersama dengan saya untuk berkongsi. Apa khabar, Tuan? Baik, Alhamdulillah. Tuan, setakat ini aliran trafik di kebanyakan lokasi kalau ikutkan paparan skrin di belakang ini lancar, tapi bagaimana jangkaan menjelang petang dan malam nanti? Baik, kami masih lagi menjangkakan bahawa keadaan trafik amat lancar dan terkawal sebenarnya. Saya percaya ini juga berkaitan daripada kebetulan hari ini adalah cuti umum menyambut hari Vesak. Jadi kita mendapati tidak ada pencampuran trafik seperti hari biasa. Jadi kita pastikan bahawa memang akan lancar dan terus terkawal hingga ke petang. Baik, Plus Malaysia Berhad menjangkakan 300,000 kenderaan akan berada di sepanjang Lebuh Raya Plus dalam tempoh 4 hari bermula hari ini. Hari ini mungkin tidak banyak kerana pergerakan melibatkan satu lokasi dari Kuala Lumpur ke negeri-negeri lain. Bagaimana untuk 3 hari berikutnya kerana ada 3 negeri dalam satu hari yang bergerak ke Kuala Lumpur? Persediaan daripada pihak Plus sendiri bagaimana? Baik, sebenarnya trafik masih lagi akan terkawal sebenarnya sepanjang Gerak Malaysia ini, memandangkan cara pengurusan ataupun pembahagian yang telah dibuat oleh PDRM, di mana 3 negeri daripada berlainan region yang telah ditentukan untuk bergerak, contohnya pada besok hari Perak, Johor dan Kelantan. Maka kita mendapati trafik ini kemungkinan untuk berada di satu tempat satu ketika adalah amat jauh sekali. Jadi trafik akan lancarlah insyaAllah. Jadi bagi pihak Plus, ya, kami mengambil peluang sebenarnya untuk menasihat pengguna supaya merancang perjalanan dengan sebaiknya. Contohnya sekarang tiada lagi urusan tambah nilai menerusi jurutol kami di hentian-hentian ataupun di plaza-plaza keluar. Jadi pastikan touch and go ditambah nilai dengan secukupnya sebelum memulakan perjalanan. Di sepanjang kawasan rehat dan rawat kami juga masih lagi dibuka tetapi dengan fasiliti yang terhad, di mana masih lagi kita melakukan penutupan kepada surau awam tetapi kita membuka kepada tandas awam. Di sana juga telah disediakan social distancing, jarak-jarak yang sepatutnya dipatuhi untuk memastikan keselamatan semua yang menggunakan fasiliti kami. Tidak ada makanan dijual tetapi masih lagi kita punya petrol station terbuka mengikut yang ditentukan oleh pihak berkuasa tempatan. Baik, SOP telah pun disediakan oleh pihak Plus mengikut kepada apa yang telah ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara. Tapi bagaimana pula pemantauan terhadap pematuhan orang ramai yang menggunakan Lebuh Raya Plus ini? Adakah melibatkan Plus saja ataupun kerjasama dengan pihak berkuasa PDRM misalnya, Tuan? Baik, kami berkolaborasi rapat sebenarnya dengan pihak berkuasa, terutama sekali PDRM, untuk memastikan keselamatan semua pengguna dalam memastikan mereka selamat sampai ke destinasi masing-masing. Di samping itu, operasi kami masih lagi berjalan 24 jam di mana masih lagi terdapat Plus Ronda yang akan membantu untuk memantau trafik. Masih lagi terdapat frontliners kami bertugas sentiasa 24 jam termasuklah di sini. Jadi untuk memastikan keadaan semasa yang terbaik sebelum merancang perjalanan, bolehlah menghubungi kami di sini melalui talian 1800-8800 dan melihat juga Twitter untuk kami untuk update trafik terkini di mana untuk anda meneruskan perjalanan atau merancang perjalanan sepanjang Gerak Malaysia. Saya doakan Gerak Malaysia berjaya dan semua sampai ke destinasi dengan baik. InsyaAllah. Satu perkara sebelum kita tamatkan perbualan ini, Tuan, perkara yang sering diambil mudah oleh rakyat Malaysia adalah tidak menambah nilai kad touch and go, RFID dan juga smart tag. Sekarang ini kita tahu tambah nilai tidak boleh dilakukan di Plaza Tol. Mereka perlu menambah nilai, tapi dalam keadaan yang mungkin sekarang ini masyarakat pun ada yang selalu lupa, adakah Plus buat pertimbangan untuk meletakkan pegawai khidmat pelanggan untuk membantu kelancaran sekiranya ada pengguna yang terlupa? Baik, masih ada sebenarnya. Seperti mana saya katakan tadi, frontliners kami masih lagi bertugas seperti biasa. Cumanya kami mohon kerjasama daripada semua untuk memastikan mereka berada pada tahap yang amat minimum untuk
interaksi secara manual dengan pelanggan. Masih ada lagi, frontliners kami masih bertugas seperti biasa 24 jam sehari, insyaAllah. Baik. Tapi jangan jadikan itu alasan untuk anda tidak menambah nilai kerana anda akan menyebabkan kesesakan. Jadi jangan jadi punca orang ramai stres disebabkan oleh anda. Terima kasih banyak-banyak Tuan Muhammad Yusof. Kami doakan anda selamat sampai ke destinasi masing-masing. Ingat, sahkan dahulu kod QR anda sebelum anda bergerak ke destinasi sepanjang tempoh 4 hari Gerak Malaysia ini. Saya Indy Reza Rohadian, kita kembali bersama Syu. Syu, silakan.